Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang saya muliakan, guru mulia Allah Habib Umar bin Hafiz, yang alhamdulillah untuk kedua kalinya uh, saya berjumpa, walaupun izin Habib waktu Ramadan kemarin saya diajak oleh guru saya adik dari Habib Jindan, saya Umi Pipik uminya Abizar. Uh, dan saya alhamdulillah rezeki saya dibayat oleh Habib Umar diberikan ijazah sanat ilmu dan diganti nama saya Ummu Fatimah. Alhamdulillah barakallah. Uh, yang saya melihat sosok Habib yang masya Allah saat membayat saya pun uh, Habib berada di belakang pintu itu yang membuat saya. Masya Allah, ahlak Rasulullah pun beliau uh, terapkan. Dan yang saya mau tanyakan, Habib, uh, izin juga Habib Jindan juga Habib Ali, masya Allah. Semoga Allah muliakan guru-guru kita. Uh, dari 2014 sampai sekarang, saya Allah izinkan untuk berdakwah dan uh, satu tahun belakangan ini, saya mencoba untuk uh, mensiarkan khulasoh yang, yang Habib uh, Umar tulis. Bagaimana di situ semua doa-doa dari Waliullah. Dan saya pun sudah merasakan keajaiban saat membaca ini. Di saat saya pernah mengalami kecelakaan. Kalau melihat mobil hancur itu mungkin uh, melihat dalamnya orang sudah mati semuanya. Tapi sebelum kejadian itu saya membaca hulasoh yang buku yang sudah Habib berikan dan mungkin bapak-bapak semua ibu-ibu semua yang ada di sini kitab yang ada di paperback itu adalah hulasoh mohon jangan taruh di bawah karena itu zikir takutnya ada di kaki ya mohon diangkat ya ah, karena itu buku zikir masya Allah ini salah satu dakwah. Lalu satu tahun belakangan ini Saya mencoba dengan dakwah saya Saya menyebarkan kitab hulasoh ini Habib Dan di berbagai masjid Di berbagai kota Sampai, sampai satu hal yang saya mengalami sendiri bahwa ada satu penolakan yang di hadapan saya, di depan saya buku itu dilempar. Yang mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan sunnah, rasanya saya sakit sekali. Padahal saya merasakan keajaiban di saat saya membaca buku ini dan mengamalkannya. Bahkan setiap ba'da mahrib saya mengajari anak-anak saya untuk mengistikamakan membaca ini. Karena ada keajaiban di situ. Lalu pertanyaan saya, tadi uh, Habib sudah menceritakan. Bagaimana sosok Rasulullah yang misinya memanusiakan manusia? Rasulullah tidak pernah membenci, tapi memanusiakan orang-orang yang membenci. Lalu, di akhir zaman ini, begitu banyak sekali manusia yang tidak memanusiakan manusia. Bahkan, yang saya alami pun saat saya mensiarkan e, membagikan buku-buku ini. Lalu, ada yang saya alami ini bukan dari orang-orang yang di luar Islam tetapi justru orang Islamnya tersendiri ini yang membuat uh, mungkin sakit ya tapi lalu bagaimana apakah saya harus meneruskan hal ini dan bagaimana sikap saya hati saya dan uh, apa yang harus saya lakukan Habib lalu yang kedua ada titipan dari public figur ada yang bertanya bagaimana hukum tentang uh, memanjangkan jenggot yang katanya tadi apa neng sunnah Enggak, enggak wajib, ya eh, maksudnya hmm. apa? Hukum memanjangkan jago itu, ini pertanyaan dari Baby Romeo. Sebenarnya, ya, ini. itu Maka tadi. Ah, terus, okay, lalu ada juga ya. tadi yang tentang nah. musik, dan yang terakhir, bagaimana ulama-ulama uh, terdahulu yang sudah populer di zamannya. Lalu, uh, bagaimana sikap mereka? Meng sikap mereka, meng apa namanya? Menyikapi kepopuleran mereka okay. di zamannya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masyaallah laa wa ta'ala billah. min min hikmahillahi tabarak wa ta'ala an yubqa أعداد من المسلمين يتصورون شيء على غير ما هو عليه ويختبر الناس ببعضهم البعض ومهمتنا أن نرحم الجميع Memang di antara hikmah dan sunnah dari Allah Ta'ala Allah Ta'ala menguji orang-orang yang beriman dengan orang lain pula Di ujinya itu ujiannya berupa gangguan dari manusia Ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terjadi hal-hal yang tidak berkenan atau yang tidak sesuai Maka tugas kita secara umum Tugas kita adalah merahmati dan memiliki kasih sayang dan rahmat kepada semua Itu tugas kita pertama Wa sahihun ma min lillahi tabarak wa ta'ala Dan benar apa yang kau sebutkan tentang pengaruh zikir kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah berfirman, sebut aku, ingat aku. Aku akan ingat dan sebut kalian. Dan Allah berfirman, orang-orang e, yang beriman, hati mereka merasa damai, tenteram dengan zikir kepada Allah. Sungguh hanya dengan zikir sajalah hati manusia itu menjadi damai dan tenteram. ولا يكون من الذكر بدعة إلا ما فيه قطيعة لرحم أو سب لمسلم أو آه أو سؤال آه لصنم أو غيره وما عدا ذلك فالذكر كله مشروع بل من أفضل أعمال الإسلام بنص كلام النبي dan zikir itu eh, tidak dilarang mengingat itu apabila kecuali kalau ingatannya kepada berhala ataupun juga kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adapun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nas yang benar itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat dianjurkan wa annahu su'il ayyul musallina ajra aktsaruhum eh, disebutkan dalam hadis sahih Nabi Muhammad pernah ditanya ahli solat manakah yang pahlanya paling besar? Maka dijawab oleh Nabi, ahli solat yang pahlanya paling besar adalah yang paling banyak zikirnya. Rasulullah ayyul mutasaddiqin a'zam ajra zikra. Nabi ditanya lagi, kalau ahli sedekah yang pahlanya paling besar yang mana ya Rasulullah? Nabi jawab, ahli sedekah yang pahlanya paling besar yang paling banyak zikirnya. a'zam ajra zikra. Ditanya lagi, ahli puasa mana yang pahlanya paling besar? Nabi bilang, yang paling banyak zikirnya juga kepada Allah. fajila ayul mujahidin a'zam ajraka al'aktharuhum lillah ditanya <tuk> lagi kalau mujahidin yang paling besar pahalanya mujahidin yang mana nabi jawab mujahidin yang paling besar pahalanya yang paling banyak zikirnya kepada Allah fa <tuk> sami'a sayyidina Abu Bakar hadhihi al-wujuba faqali sayyidina Umar dhahaba dhakiruna lillahi bi khairid dunya wal akhirah Sayyidina Abu Bakar mendengar ucapan Nabi Muhammad, maka dia komentar. Dia bilang kepada Sayyidina Umar, kalau begitu orang yang berzikir kepada Allah, dia telah memborong kebaikan dunia dan akhirat. Nabi, ajal dunia wal -akhir. nabi Muhammad mendengar komentarnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan beliau mengiyakan, mengasesi, dan mengatakan, betul sekali orang yang banyak zikir kepada Allah, memborong kebaikan dunia dan akhirat. Wa الذين تصوروا التصور الخاطئ عن الاذكار انما الوسيله الى تبيين الحقيقه لهم بالدعاء الله لهم واختيار من يعرف حل الشبهه عنهم باقامه الحجه والدليل من اهل العلم dan sesungguhnya terkadang timbul persepsi bagi sebagian orang yang ingkar daripada zikir-zikir tertentu mungkin karena dia tidak tahu kandungan apa yang ada di dalamnya maka perlu dia bertanya kepada orang yang bisa menjelaskan untuk memberitahu secara detail uh, tentang dalil dan hujjah daripada zikir-zikir tersebut hingga hilang persepsi-persepsi tanggapan yang keliru uh, akan zikir-zikir yang disyariatkan itu waman gara asyai'an min adhkarul khulasa bi isaliki ilayhim falaki mithlu ajrihim dan ketika kita mengajarkan zikir kepada seseorang seperti zikir yang terkandung dalam khulasah dan diamalkan orang-orang itu maka yang mengajarkan ini mendapatkan pahala seperti pahala orang yang membacanya fa adimu wa wasilu dzikra lillahi ta'ala yudimu wa yuwasil rahmatahu lakum Langgengkanlah, teruskanlah istiqomahlah dalam berzikir kepada Allah Ta'ala, agar anugerah dan rahmat Allah Ta'ala terus langgeng dan tercurah kepada kita. Okay. Mengenai jenggot, hukum jenggot, hukum musik. dan seni pada umumnya amma, mungkin amma, ya. Amma am, bin nisba lillihya. Falil mar'a <laughs> Adapun e, janggut. Maka y, perempuan harus cukur habis. Tidak boleh punya janggut. amma, <laughs> <Okay. laughs> amma am, bin nisba lillihya. Fayusannu lahu i'fa'u <laughs> Adapun orang laki-laki. Ya memang disunnahkan untuk piara janggut. Thumma. Min biha, bihi sunnah uh, Kemudian juga mengambil dari sisi-sisi janggut tersebut merapikannya itu adalah sesuatu yang baik dan disunahkan agar kelihatan rapi. Amma halguha, aw -haram. Adapun mencukur habis itu maka itu menjadi perbedaan pendapat antara para ulama-ulama dalam agama Islam, ada yang mengatakan itu makruh, ada juga yang mengatakan itu haram. Oke. Okay. موسيقى موسيقى ذا يقاسلني بدر بوميه كومياتها. ايه ذكرت الموسيقى نعم نعم. آه. اصحاب الموسيقى واصحاب الفن والغناء هم يتعاملون مع المشاعر فاذا يكونون من اهل الذوق الانساني فالذي يتعامل مع المشاعر اجدر بان يدرك يدرك حقائق ما يسعد به الإنسان وينعم فيطرب بالكلام الطيب الحسن ويطرب بذكر الله تبارك وتعالى وتطمئن قلوبهم بذكر الله فالموسيقى ما لم يأتي فيه نص مثل المزمار فحكمه اجتهاد أهل العلم ما بين مبيح ومحرم وما جاء فيه النص في الاباحه فلا اشكال فيه والموسيقى باصنافها بحسب ما تثير ان اثارت مثارات ومشاعر الخير فهي من الخير وان اثارت مشاعر شر من بين الناس أو بينهم أو فعل محرمات أو حث على تناول مسكرات فهي شر بحسب ما في بال الإنسان وفي عقله. Beliau mengatakan uh, tentang musik pemusik mereka adalah orang-orang yang bekerja bergelut di dalam apa yang menjadi cita rasa batin seseorang. Sehingga dia memiliki cita rasa, memiliki perasaan yang halus e, untuk mendalami apa yang nyaman di dalam hati manusia, e, dengan suara-suara tertentu, dengan syair-syair dan lantunan tertentu. Maka, hendaknya pun dia juga memiliki kepekaan akan zikir-zikir tertentu yang membuat hati seseorang menjadi lebih nyaman. Sebab, bermain dengan perasaan, maka dia harus tahu apa yang membuat orang paling nyaman bukan cuma musik aja zikir pun juga doa pun juga ibadat pun juga kemudian juga di antara eh, di antara musik-musik eh, itu ada juga yang menggunakan alat-alat yang memang diharamkan di dalam syariat seperti mizmar maka itu hukumnya haram ada juga yang menggunakan alat-alat yang dihalalkan dibolehkan dalam sunnahnya nabi ada maka itu hukumnya halal ada juga yang tidak disebutkan di dalam sunnah tentang kebolehan atau ketidakbolehannya maka itulah tempat perbedaan pendapat para ulama dan masing-masing dengan pendapatnya kemudian juga lantunan syair yang diucapkan syair tersebut itu membangkitkan perasaan Apabila yang dia bangkitkan adalah hal-hal yang buruk, sehingga bangkit keinginan yang lebih buruk, ya, ataupun juga berisi ucapan-ucapan yang buruk, mengajak kepada keburukan, maka itu diharamkan dan tidak baik. Tetapi, kalau isinya mengajak kepada kebaikan, membangkitkan hal-hal yang baik pada diri seseorang, maka itu menjadi hal-hal yang baik pula. Jadi, tergantung musiknya, dan juga tergantung sairnya, dan juga diseimbangkan, dan zikir mungkin seperti itu, ya. dan tergantung dari apa yang digunakan begitu dan mengakibatkan apa di dalam uh, nafsu seseorang fa inna nafs al insan qabila li ta'athur salban aw ijaban sebab nafsu seseorang itu dia itu mudah terpengaruh baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif fa ba'dul aghani wa ba'dul musiqa wa ba'dul sawt al hasan yuhaffiz al insan لأن أو يحسن لأرحامه أو يسامح من آذاه أو يكون على استقامة فهذا من الخير وداخل الخير ada beberapa musik yang isinya itu penuh hikmah ngajak orang untuk bakti kepada orang tua cinta kepada ibunya kepada ayahnya bakti kepada mereka ngajak orang untuk silaturahmi ngajak orang untuk bikin ketaatan untuk berderma untuk peduli kepada sesama ini adalah bagian dari kebaikan dan ada bagian daripada dakwah juga dan ini adalah hal yang baik wala'ma kan yushidu shi'r sayyidina Hasan fi madh al-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa dham al-mu'anidin min al-kuffar madahahu al-nabi wa qala inna jibrila ketika sayidina bin Thabit sahabat Rasulullah seorang penyair seorang seniman penyair dia banyak membuat syair dia mengubah syair yang isinya memuji Nabi Muhammad dan juga membela Nabi Muhammad daripada uh, cacian dan makian orang-orang yang kafir. Maka Rasul SAW Alaihi Wasallam menyemangati dan mendukung apa yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit dengan ucapan sesungguhnya Jibril dan Mikail senantiasa bersama engkau di dalam syairmu manakala syairmu itu isinya membela kepada Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Wakan syu'ara Umayyah bin Abi Salt lahuh hikam yulgiha fi syairnya. قال بعض الصحابه فركبت مع النبي في السفر قال تحفظ شيء من شعر مية بن قلت نعم فقال فانشدني فانشدته بيتا فقال هي اي زدني فانشدته بيتا فقال هي فانشدته بيتا حتى فقال هي حتى انشدته 100 بيت dulu ada seorang seniman penyair E, dari orang Arab terdahulu sebelum Nabi Muhammad namanya Umayyah bin Sult yang mana dia ini banyak mengucapkan syair-syair yang isinya kebaikan dan penuh hikmah. Pernah satu kali Nabi bertanya kepada seorang yang ada di situ sahabat beliau yang banyak hafal syair, bilang apa kamu hafal daripada syair-syairnya Umayyah bin Sult? Maka dia bilang iya saya hafal. Maka diucapkan satu dua bait syairnya Umayyah bin Sult. Kemudian Nabi berkata, hi, yakni tambahkan lagi ada lagi gak? Saya tambahkan lagi. Nabi nanya, ada lagi enggak? Tambahkan lagi. Terus sampai hampir 100 bait syair yang dibacakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kama masya'ir insan bis-sawt al-hasan wa bi al-anghama al-munasiba, fa kadzalika tata'atharu bin niyyah as-salihah wa bir rahmah wa bi iradat al-khair wa bi al-qiyam al-fadilah ta'athuran akbar. Sebagaimana nafsu manusia Dia mudah terpengaruh, terpengaruh dengan suara yang indah, dengan syair yang bagus. Bangkitlah perasaan seseorang tersebut. Dia bisa terpengaruh perasaannya. Begitu juga perasaan dan jiwa seseorang itu terpengaruh manakala dihadapkan dengan niat yang baik, dengan rahmat dan kasih sayang, dengan kepedulian dari seseorang, maka itu pun juga memiliki pengaruh besar bagi lawan bicara orang tersebut juga.

syair-syair yang baik bersama Siti Aisyah dan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sedang menutup wajahnya. Nabi Sayyidina Abu Bakar saat masuk maka dia memarahi Siti Aisyah putrinya. Masa ia ada suara syaitan dan lantunan syaitan di rumah Nabi Muhammad menegur Siti Aisyah. Maka Nabi Muhammad menoleh ke arah Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq dan berkata, biarkan wahai Abu Bakar. Enggak, se enggak sejauh itu maksudnya Rasulullah SAW. Sesungguhnya ini adalah hari Eid, hari lebaran. Kata Rasulullah SAW, maka biarkan mereka melantunkan daripada lantunan dan syair-syair yang tidak mengandung keburukan di dalamnya itu.